Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lagi ada di kebun. Di kebun kopi. Kebun kopi. Jadi nggak ada perkampungan di sini mah ya? Karena kampung kopi ya. Jadi hari ini kita mau panen kopi. Mamang. Manis. Wih, manis lah. Biasa dicobi yuk. Hah? Ini masih manis. Manis asli. Kopi asli. Langsung asli. Dari pohonnya. Manis. Oh. Yang dimakan ini nih. Ini mah buat kopinya. Manis ini kok. Jadi di asli. kopi yang paling bagus, yang matang banget itu diambilnya. Bukan yang masih kuning. Yang paling enak lagi katanya kopi lanang. Kopi lanang, Bara. Jadi kopi lanang itu kopi yang bijinya ini satu. Jenis kopi Arabica. Arabica itu bijinya dua ya. Jadi kadang-kadang itu, kadang-kadang ada yang bijinya satu gitu. Nah, yang bijinya satu itu kopi lanang itu lagi manen kopi. Oh iya, tuh lagi panen tuh desa banyak sekali. Panen. Nih, jadi kita lagi panen. Udah merah-merah tuh, merah ya. Dia yang diambilnya itu cukup yang gini, ah. Yang merah-merah. Yang merah. Jadi ya. Harganya teh sabaraha ya teh 14.000 nya. Kalau kata petaninya 14.000 1 kilo. 1 kilo ya, tapi ini ya belum diolah gitu ya. Belum diolah masih gini. Jadi tinggal panen ini langsung kilo. Kita mah cuman ini manen aja. 14.000. Nah, ini kalau misalkan satu tangkai satu pohon ini bisa sampai 200.000. Satu pohon ini ya, lumayan ya. Iya, satu pohon 200.000. Ini jadi yang kayak gini aja, nggak diolah lagi ya. Kalau diolah lagi bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat harganya. Jadi resep ngemil lah. Resep ngemil. Resep ngemil. Dari sini ini lagi panen. Wih, panen. Ayo. Yuk. Kita pulang, udah dapat kopi. Kopi banyak ya. Ini. Sekarang mah pulang aja. Kopi udah dapat. Udah dapat, tinggal kita giling ya. Kita giling jual. Di poe heula tuh sampai digiling. Wah, saya digiling langsung. Kopi pada di sana. Kopinya. Kurang ngaliwat heula baraya. Aduh, ngaliwat. Ngaliwat natos asak. Tuh. Jagung natos asak. Jadi kumaha ya? Oh iya. Nah, kalau bikin kopi itu bisa tuh kopi kapal. Kapal api. Ini udah jadi. Fresco. Atau bisa juga itu diseduh. Nah, ini langsung diseduh. Ini langsung diseduh ya, nanti ya, dikasih gula. Kasih gula nih, mantap ya. Mantap aja. Jadi ini mau cari apa di sini? Apa ini? Ini ceritanya ini bawa kopi asli. Kopi asli. Oh, kopi asli kopi sama gulanya. Gulanya kayak gula gandu, lain gula smooth ya. Jadi ya. Nah, kopi Gunung Halu. Gunung Halu. Oh iya benar, kopi Gunung Halu. Nah, gula ini Gunung gula Halu. Gunung Halu. Nah, ini gula Gunung Halu. Kunaon ieu? Lembek euy. Lembek. Kapanasan? Iga nama kapanasan. Kakak ungkap deh. Nah, ini. Wih, mantap. Gula Sukasari. Gunung Halu. Kopi Gunung Halu. Ini di seduh ya, mantap ya. Kopi asli. Kopinya naon? Siap. Kopi asli. Kopi asli, Pak Bim. Kopi asli, Pak. Kopi asli. Soalnya sering ngerekam ya. Itu kopi asli mah itu tuh. Ini segitinya di eta. Sesendok eta. Wah, selera. Dari sebelum makan. Ini angkut. Nanti diangkut ya. Ada sama aku. Dari ini. Saya tuh entar sesendok tuh. Selera. Aduh, bahaya. Awe iya kumaha iya. Sesendok. Enggak. Abi ku abi we bias. Sana beli fighting gitu. Yo, sa sendok we. Sendok. Iya. Abi teman di salit. Sebenarnya
kumaha selera sih. Kumaha seleranya. Ya, kumaha selera. Jadi terkadang aya nu diseduh pakai air. Ayah terkadang ada yang langsung dicurulungkeun gitu. Ke mulut gitu. Wah, itu mah saya mah belum paham. Langsung ke mulut, langsung dipakai air di mulut. Bilih. Bilih paiting ieu beulana. Bilih paiting. Ini jangan lupa ya mengripanya di subscribe ya. Oh di kerikil. Siap, mengripan channelnya banyak ya. Ganti-ganti. Implan. Kalau ini biasalah Away Grid Leader. Away Grid Leader ya, jangan lupa di follow ya, diikuti. Bukan bukan Away Glider ya, bukan. Bukan komodei lamun Away Leader. Jadi pemimpin yang hebat pokoknya ya. Karena beliau ini adalah pemimpin di kampungnya, membawahi banyak kampung karena Pak RW tuh, luar biasa. Pak RW-nya masih muda. Masih muda. Jadi teman-teman, terutama para gadis-gadis, kalau Mang Ripan sih udah nikah kemarin baru ya. Nih Pak RW nih ya, Pak RW. Pak RW apa? Kuma? Pak RW belum gitu bilang. Mau nambah lagi? Mau nambah lagi. Belum, belum, belum. Kalau Mang Ripan. Tapi parwe tadi di bujung konengnya aya nu beningnya, aduh. Ada siapa tadi? Tadi beningnya di sawah. Mau disamperin enggak? Ayo. Terus rajin dia, rajin ya tadi lagi lagi ngapain tadi? Lagi tandur ya. Lagi tandur. Kita boleh enggak ke situ mainnya? Kirain tadi kan dilihat dari jauh kejauhan. Heeh. Itu siapa orang kota kok ada kita di sawah? Kita tanya aja yuk. Gitu kita ya, tanya. Ada di sawah. Nanti kenal aja kenalan. Mm-hmm. Siapa tahu. Tapi itu kelihatan kayak orang kota gitu ya. Sampai tambur gitu ya. Kayaknya itu teh kan Badesa Komakopina. Kota Bojongkoneng itu termasuk Gunung Halu. Jadi kalau diajak kalau diajak ngaliwat besok hari Selasa kayaknya bagus ya cocok. Kayaknya bisa ya? Bisa ya. Kita ajakin ke kota, ajakin ke kita di kontek-kontek aja. Jadi teteh besok kita ngaliwat sama Beri Rumah Sinan. Kita masuk TV. Ya. Sama Anana. Bang Nana sudah pasti siang. Mang Lipan sama Budiman NK. Budiman NK dan BM. Oh ya. Anggi DM ya. Anggi DM. Oh iya Anggi DM. Nanti saya ajak WTV diajak lah ya. Nah, soalnya DM dia DM disingkat. Karena sering DM-an. DM-an. Oh, ini pakai gula merah. Saya sering dulu. Gula nanti cokelan bare ya. Cokelan. Soalnya bukan gula semut, ini gula ganung. Karena ini mah di leuweung. Karena kita lagi di hutan ya. Tinjuh aja. Tinjuh aja. Seduh. Pak RW ke mana? Ngalah daun. Jadi malu baraya. Jadi malunya kenapa? Karena kita kesini tahu-tahu ngaliwat aja udah mateng. Mau kabur nggak enak. Karena udah dimasakin. Mana daunnya yuk? Eta daun cowok saya gitu seueur. Oh iya itu. Sumur. Oh, wah ini bener ya mas cai cai sumur heran ya. Ini bininya mbak seher ya bini. Tuh bini. Biasa di tiasa masyar teh. Tiasa ngaji loh kasih sumur. Di mana? Di tadi di Kalimat. Mas Semayan. Sebarang apa? Ada sumur ya sumur jadi ingat zaman bahula. Ada masyar. Yang melap gitu di situ di pipir. Melap kopi. Ya di tangkal. Atau rabut, weng rabut. Rabut. Atuh, ayah di situ kan di Sukasari ayah di sisi iya, jalan di situ persemayan di Pak Ustad Ansor. Kita wartosannya beli kaliwat kalangkung. Karang meser. Mang, daun mana ini sih salah? Nugaring sih mang. Oh nugaring. Kumang Iceng tak paham ah. Jadi daunnya yang kering katanya. Kering lah daunnya garing aja nak. Oh iya tuh beban enggak dah. Sampai karikil. Kerasa kan? Biji-biji nak. Oh iya ya biji-bijian ya. Sampai karikil. Dilalap. Sampai gitu dilalap. Oh teh biasa. Pahit. Asli. Ya, jarang sih. Sugan teh biasa dilalap. Seringan diangetan nuknya sama aci. Pak RW mau sarapan pais ayam baraya.
Tarik, eta, cekana lagrang. Loncat, loncat, ieu loncat. Teh nyenak piring tadi teh. Tuh kerupuk oge. Ayeuna mah tebang kieuna. Eh, tamang. Lu ditampi kompina. Tingali. Kompeni. Tamu. Jabatan nama tikomnya. Iya nasi ini, ah. Nasi Gunung Halu. Gunung Halu. Asli. Bukan nasi Cipongkor ini. Bukan Gunung Halu. Cipongkor mah nasinya enggak gitu. Jadi Cipongkor mah nasinya yang pakai etem ini teh. Jadi beras rangeuy. Beras rangeuy. Beras rangeuy. Aya Arang Arman. Mang gilingan geus beli mang? Ati. Hmm? Beli gilingan cenah. Berarti dek ngolah kok sorangan eh hebat eh. Empat bikin tinggal ini Pak Ere tadi nggak don tuang Pak Ere langsung dimakan tuh nggak ya lalap don campur beraya don campur serba tertentunya Pak Ere ayah wae di mana itu lah itu masih kena yang muda aja nih ganteng aja wis atau pasihan aja ganteng atau pasihan jahe tong jahe atau tong jahenya anu iya wae masih gres gitu disegel kan ya kawan aduh ayo baraya orang tuang baraya oi mantapnya ya emang kan nuka dua biasanya dia ini pan tuh ya enak tang gue panas nih ini dikom. Duh jadi Pak Ero kumaha ieu teh langsung tuang kan ieu tuang oi damel henteu gera terus uang teh kabur we nya damel nama ke di bumi panen batas terus, terus mekeng uang kabur ya. Mana mang iya kada iya bisi jalu disampo deh kayak itu emung gini sah enggak panas di tengah mikir keringala